Sabar. Jangan lupa subscribe Viral Over Channel. Please. Ha, butang kat bawah ni je. Okay? Thank you. Ustaz Abid Liu telah datang ke negeri Sabah untuk memberi bantuan kepada mereka-mereka yang memerlukan. Sehinggalah Ustaz Abid Liu memberi banyak bantuan dari satu tempat ke satu tempat hinggalah ke sempurna Sabah. Mari kita lihat dan kita dengarkan apa luahan daripada Ustaz Abid Liu tentang dia telah mengislamkan seluruh penduduk kampung dari suku kaum Bajau Laut atau Gipsi Laut, Pulau Tantangan, Sempurna Sabah. Mari semua kita dengarkan. Menurut Ustaz Abid Liu, "Ya Allah, menangis saya hari ini gembira. Seramai 157 orang mengucap syahadah. Satu kampung memeluk Islam petang ini. Semuanya dengan rela tanpa paksaan memeluk Islam dari suku Bajau Laut atau Gipsi Laut. Pulau Tantangan Sempurna, mereka tinggal dalam bot ataupun pondok kecil di atas laut. Saya ke sana untuk beri bantuan. Dengar mereka susah dan putus bekalan makanan. Mereka susah sangat. Bajau Laut, kumpulan manusia tanpa negara. Tengok anak kecil terus menangis, berebut-rebut datang dekat saya. Mereka beri nama anak selepas setahun kerana risiko kematian tinggi untuk anak bawah setahun. Tiba-tiba ramai tanya saya, 'Siapa Tuhan? Tuhan tu apa?' Saya terus sebab. Saya dengan berterjemahan tanya, 'Pernah tak siapa terangkan tentang agama?' Mereka tidak jawab. 'Kami tak tahu. Tolong beritahu kami.' Saya terus sebab. Saya kumpulkan semua di sekelembut. Mereka semua terus percaya. Saya ajar mereka syahadah. Inilah hari paling sedih dan gembira dalam hidup saya. Terima kasih Allah. Saya akan terus bantu mereka makanan untuk seluruh kampung atas laut. Saya tengah urus untuk pergi sekolah. Tengah cari guru ustaz untuk mengajar mereka. Ya Allah, bantulah. Mudahkan hariku, diriku, untuk pastikan anak-anak ini menjadi manusia berguna. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Tanya Ustaz Abid Liu. DJ.